Halo Baraya. Kali ini kita sedang berada di sisi pantai. Agar tidak ngalelengkur saja, kita sambil bebeleman yuk. Yang dibeleum kali ini adalah daging simet. Bebelemannya akan diolesi dengan olesan yang terbuat dari sabang saning kecap. Bisa gak mama pecahin sini? Duh, montok sekali daging simetnya. Lihat, lihai sekali tukang cat ini. Di sana terpantau seorang wanoja yang sedang riut hulu. Ih, sedang membakar apa? Membakar jiwa yang merana. Ini siapa yang nunda kuuk di sini? Wah, sudah mulai asak tuh daging simetnya. Dikarenakan bebeleman ini yang sengit, hujan pun ikut turun karena ingin ngasaan. Walaupun dalam keadaan hujan, Marimar tetap ceria. Alhamdulillah, hujannya sudah reot. Sekarang ini waktunya untuk botram. Ini nih yang mantep, sambal yang pedasnya sangat ngejelegur. Mari makan. Ada anak kecil sedang ada angceker. Walaupun dengan dengen yang sederhana, tapi kenikmatannya sungguh kacil. Walaupun aku kebagian yang genghe. Mi, boga naon mi? Cuci bangus. Ayo amis. Bung teresep nu amis. Resep lagi nu asem dede mah. Tambahan tetawa ya. Dikarenakan beteng sudah wareg dan awak pun sudah cara rape, kita memutuskan untuk balik. Di sepanjang perjalanan, aku setengah lelengutan. Karena beteng yang pinuh sangat beresiko untuk nundutan. Akhirnya, tepi juga. Sesampainya di imah, aku tului bergegas mandi karena mau pergi ke suatu acara. Outfitku kali ini menggunakan kardigan bedwing dan juga celana kulot bayi jab gelis. Kulot dan kardigannya nyaman sekali loh, karena terbuat dari bahan wallpiece premium. Bahannya yang jatuh, lembut, dingin dan juga tidak mudah kusut loh. Jahitannya juga sangat rapi. Selain harganya yang terjangkau, pilihan warnanya juga banyak loh Baraya. Tidak hanya kulot dan juga kardigan, di hijab gelis tersedia juga berbagai macam produk lainnya. Kepoin yuk akunnya hijab gelis. Saking bagusnya aku jadi pengen koleksi semua warna. Sekian dulu ya guys vlog hari ini. Thanks for watching.